Di tengah derasnya arus mobil elektrik ditenagai baterai, banyak yang mengira Toyota tidak merespon tren ini. Nyatanya, Toyota memiliki strategi yang cukup komprehensif. Bukan hanya menyediakan mobil yang ditenagai oleh listrik yang disimpan dalam baterai, Toyota menghadirkan kendaraan listrik sel bahan bakar hidrogen yang menghasilkan listriknya melalui reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen dalam tumpukan sel bahan bakar. FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. Mengisi bahan bakar tangki hidrogen dari pompa membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Dan begitu berada di jalan, pengguna akan menikmati perjalanan tanpa emisi knalpot. Inisiatif FCEV ini melengkapi sejumlah line-up kendaraan ramah lingkungan Toyota, mulai dari Hybrid Electric Vehicle, Battery Electric Vehicle, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Dengan formasi kendaraan elektrik yang cukup lengkap, Toyota bermaksud memberikan pilihan yang cukup luas untuk konsumen dan pecinta Toyota. Dan pada gilirannya, Toyota berharap bisa mengurangi emisi karbon dengan produk otomotif yang mudah dikendarai dan sangat menarik dari segi desain. Toyota Yamaha Fight Back. Toyota mengembangkan prototipe Hilux yang dilengkapi dengan fuel cell hydrogen sebagai penggeraknya. Ini menjadi fuel cell electric vehicle FCEV pertama Toyota dan akan dibuat di Inggris pada tahun 2023. Dikutip dari Carscoops, tim pengembangan mengeluarkan mesin diesel dari Hilux dan diganti dengan teknologi fuel cell hydrogen dari Toyota. Teknologi tersebut meliputi fuel cell, motor listrik dan tangki hidrogen yang diambil dari Toyota Mirai. Untuk spesifikasi dari Hilux Hydrogen, Toyota memang belum merilis data resmi. Konon kabarnya, Hilux Hydrogen ini akan dilengkapi dengan sistem penggerak all-wheel drive, berbeda dengan Mirai yang penggerak roda belakang. Mengenai jarak tempuh sekitar 600 km, karena bentuk Hilux yang lebih tidak aerodinamis, serta bobotnya yang lebih berat dari Mirai. Toyota Mirai sendiri telah memecahkan Guinness World Records untuk kendaraan fuel cell yang bisa menempuh jarak terjauh tanpa pengisian bahan bakar. Dalam keterangan resmi Toyota yang dilansir Senin 11 Oktober 2021, dalam sekali pengisian tangki hidrogen sampai penuh, Mirai bisa dikendarai sejauh 845 mil atau setara 1359 km. Pada laporan itu disebutkan bahwa Mirai dikemudikan saat lalu lintas jam sibuk pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2021 yang mencakup 473 mil pada hari pertama dan 372 mil pada hari kedua. Perjalanan Toyota Mirai tanpa melakukan pengisian ulang menunjukkan kemampuan teknologi mobil listrik fuel cell. Teknologi ini dan kecerdasan desain oleh tim Toyota membawanya menuju momen pencetakan sejarah, ucap Michael Emprick, juri Guinness World Records.
Menariknya, tim yang mengetes menggunakan teknik hypermilling, yakni dengan mematikan sejumlah aksesori dan menggembungkan ban secara berlebihan untuk memaksimalkan jangkauan. Memang, pola mengemudi yang dilakukan jauh dari kebiasaan umum dan tidak semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, harus diakui, hal tersebut telah membuat capaian baru dalam dunia otomotif. Untuk mewujudkan rekor ini, Toyota mempercayakan kemudi Mirai pada Wayne Jurgens. Pengemudi Eco Driving yang berhasil memecahkan rekor konsumsi bahan bakar terendah versi Guinness dan Bob Winger. Perjalanan rekor baru Mirai dimulai dari Toyota Technical Center TTC di Gardena, California pada 23 Agustus 2021 dengan tangki hidrogen penuh dan disegel. Gertz dan Winger mengajak Toyota Mirai keliling California Selatan dan mencetak 761 km sebelum kembali ke TTC. Keesokan harinya, mereka berkeliling melalui kemacetan di jalan tol San Diego antara Los Angeles dan Orange County sampai hidrogen habis. Saat kembali ke TTC, tangki dicek oleh juri dari Guinness World Records dan rekor pun dicatat. Pada perjalanan ini, Toyota Mirai mengkonsumsi sebanyak 5,65 kg hidrogen dengan konsumsi energi sebesar 152 mil per galon ekuivalen, MPGE. Toyota Motor Corporation berkolaborasi dengan Yamaha Motor untuk mengembangkan mesin V8 5 liter untuk mobil yang seluruhnya berbahan bakar hidrogen. Di Jepang, Toyota dan perusahaan terkait otomotif lainnya akan memulai upaya kolaboratif untuk memperluas jangkauan pilihan bahan bakar untuk mesin pembakaran internal. Pada November 2021, 5 perusahaan Kawasaki Heavy Industries, Subaru Corporation, Toyota Motor Corporation, Mazda Motor Corporation, dan Yamaha Motor bersama-sama mengumumkan bahwa mereka akan memulai diskusi untuk melakukan penelitian kolaboratif tentang kemungkinan jalan untuk memperluas jangkauan opsi bahan bakar dalam upaya netralitas karbon. Mesin hidrogen V8 yang dikembangkan oleh Yamaha untuk Toyota ini didasarkan pada mesin 5 liter di coupe sport mewah Lexus RCF dengan modifikasi yang dilakukan pada injektor, kepala silinder, intake manifold, dan lainnya, dan menghasilkan tenaga hingga 450 horsepower pada 6800 RPM dan maksimum torsi 500 Watt per Newton pada 3600 RPM. Yamaha mulai mengembangkan mesin hidrogen untuk mobil sekitar 6 tahun lalu. Takeshi Yamada dari Technical Research and Development Center's Automotive Development Section adalah anggota tim pengembangan mesin hidrogen dan ia mulai merasakan kedalaman potensi di pembangkit listrik seiring kemajuan proyek. Hal lain yang Yamada dan tim hargai dalam proses pengembangan adalah Kanoseino, yang berarti penampilan yang sensual atau menggembirakan. Salah satu contohnya adalah nada knalpot frekuensi tinggi harmonik yang dihasilkan oleh manifold buang 8 ke 1 mesin. Nah, demikianlah video kali ini tentang mesin hidrogen Yamaha Toyota. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dan Balik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share sosial kepada Sobat Dan Balik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Balik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!